Dengar Bapak ini. Ini menyebabkan batal Islam dan iman. Kalau sekadar baca Yasin saja, baca lah tu, tak rosak akidah. Kan baca Yasin ni pasal sampai terkeluar pada Islam. Solat letak tangan, tak letak tangan macam dia orang. Pun terkeluar pada Islam. Yang saya tahu, kalau tak solat sungguh menafikan tidak wajib solat, terkeluar pada Islam. Kalau ikut Imam Syafi'i, dia tak solat tapi dia mengaku wajib, fasik saja. Contoh yang pertama, dengar, bid'ah dhalalah. Syekh Mustafa Abdul Rahman, ya, dia surat 323 cetakan Rumi. Ada hadis 40 tu. Betul apa dia rojak, saya ajar kitab tu. Ha, kuliah-kuliah di utara. Pertama, dengar, menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia dan menolak nas atau keterangan dari Allah dan Rasulnya. Ini bid'ah dhalalah lagi. Kita menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia. Macam mana kita nak menangani penjenayah yang mencuri? Kan? Kita penjarakan dia. Wasa akidah. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakala minallah. Al-Maidah 38 menjelaskan pencuri wajib dipotong tangan, bukan dipenjara. Ni bodoh tak lah ni. Hak kita tu terima pakai lah ni. Cuma kita tak beramal dengannya. Kita tak redha. Yang ni dia orang tak bicara pula. Baik. Baik. Ya? Menyerahkan hukum agama kepada akal fikiran manusia. Tuan-tuan dan perempuan, kita perlu sedari akal kita ni terbatas atau tidak. Betul tak? Terbatas lah. Pertamanya hujah saya An-Nisa 28 An-Nisa ayat 28 dah confirm. Tak pernah ingat. Ayat tu pendek je. Tapi biasa kalau bila tak pernah ingat tu, kena rojok. Okay. Ayat 28. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Itu ayat yang pendek. Ini dalil. Manusia tak boleh gunakan. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Dan kami cipta manusia itu dalam serba dha'if. Tuhan sebut. Saya mampu mengingati ayat Quran sekian surah, buku surat. Tapi ada kekurangan. Saya tak hafal Quran. Yang hafal surat, ustaz hafal Quran. Dia pun dulu. Main nak test tengok ayat ni dalam surah apa. Oh, ustaz pun bimbang. Ini ada kekurangan. Dia baca ustaz bagus. Kibirah. Kekalkan bacaan dia ni. Saya memang suka orang baca dia. Ada 2-3 orang yang saya dengar, memang baik bacaan. Sebab saya belajar tuan-tuan hukum tajwid ni. Bila lintang putar jadi kita rimas. Baik. Itu dari pertama, tak boleh gunakan kita. Kita manusia yang Allah sebut, yang dicipta dalam serba kebaikan. Kita lebih satu bab, kita kurang dalam bidang lain. Betul tak? Ada manusia punya segala-galanya. Ada tuan-tuan? Ada? Ada Muhammad SAW. Dia seorang sebab dia dipandunya wahyu. Kadang-kadang menghafaz Quran, hafaz Quran. Bila masa dia nak lupa lah ustaz. Lupa. Kita tegur boleh tak dia pergi. Jadi imam ni kena sekali dia. Bila orang tegur sekali tak boleh, lupa terus lah tuan. Makmum mesti suka lah cepat ni. Saya pun suka. Nama surah banyak lah. Tadi duduk tunggu ya ustaz. Sangkut saya tak nak tegur. Bagi Allah. Dia ingat dia semua. Saya tahu saya dengar Allah. La uqsimu biyaum min qiyamah kan. Oh nama kita. Ini 40 ayat lah. Ucapannya panjang lah. Nasib baik bagi dua. Kena satu ya balik awal ya. Aduh. Kan.
duk tunggu bila lah ustaz ni nak sangkut. Dia terbabas lah tak nak tegur. Sekali saya jadi imam. Saya jadi imam surah sajadah dengan Al-Insan. Memang saya baca. Tak pernah silap. Memang Alhamdulillah lah. Tapi satu hari nak jadi sajadah okey. Giliran surah Al-Insan, saya sudah terbabas. Tak ingat. Baru beberapa ayat yang tak pernah berlaku dalam sejarah. Jadi, saya ulang. Tak betul. Belakang saya ni pelajar-pelajar sekolah agama. Saya ulang kali ketiga pun tak betul, merokok. Habis duduk orang, saya tanya pelajar, kenapa antum semua tak tegur ustaz? Kami bukan tak nak tegur. Kalau tegur ustaz, habiskan surah tu bila nak habis? No.